Stockholm, tidak pulang hampa. Doktrin diri kita, doktrin anak-anak kita, cucu-cucu kita selalu tampakkan gambar fulan, foto fulan, foto fulan. Tahadus ambil nekmah rumah-rumah perlu foto apa? Cucu sekarang sudah nanti Habib, Habib, Habib. Jangan dianggap penting foto-foto itu. Itu pelajaran bahwa ini orang yang diidolakan oleh ayahku. Aku akan menirunya. Aku akan berada di jalannya. Bukan foto fulan atau fulan, orang itu atau orang itu. Tidak. Dari situlah akan berada di garisnya. Kita gak tahu umur kita. Mesti sempatkah kita mendidik anak-anak kita? Atau kita meninggal lebih dahulu dan anak-anak kita tidak tahu siapa yang akan mendidiknya? Tinggalkan hal-hal yang baik buat keturunan kita. Berikan contoh-contoh yang baik buat anak cucu kita. Keadaan mengkhawatirkan, meleset di dunia, akan celaka selama-lamanya di akhirat. Bukan meleset masalah ekonomi, masalah bisnis, sekarang bangkrut, mungkin tahun depan dia bangkit lagi. Tapi kalau musibah fiddin, terkena agama musibah, datang ajal, a'udzubillah min dzalik. Kelihatannya saja dia umat Nabi Muhammad, tahu-tahu besok tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Neraka wail tempatnya buat orang yang tidak dapat bertemu aku besok di hari kiamat.